Semuanya, welcome to my channel. Ketemu lagi sama Mami nih, Mam. Gimana kabarnya nih, Mam, hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Kali ini Mami mau pergi ke pasar, mau belanja mingguan. Mam, gimana? Udah belanja mingguan belum? Gimana keseruannya? Kita lihat aja yuk. Nah, ini kita udah sampai di pasarnya. Ini pasar dekat rumah Mami ya, Mam. Pasarnya nggak terlalu besar sih, tapi cukup lengkap. Protein hewani sama sayur mayur tuh banyak di sini. Nah, ini Mami lagi mau beli ikan ya. Habis sayang. Habis. Tadi penuh ini apa aja ada semua. Thank you.
Kalau ini area sayur-sayuran, bumbu, terus telur, sama perabotan gitu ya, Mam. Nah, ini Mami lagi beli bumbu. Bumbu jadi buat ikan ya, Mam. Belanjanya udah selesai. Sekarang Mami lanjut ke toko frozen food mau beli ayam karena di sana ayamnya lagi promo. Jadi Mami mau beli di sini aja. Ini udah sampai di rumah ya, Mam. Mami langsung cuci bersih ikannya sama ayamnya, sama semua yang tadi Mami beli. Ini ikannya tinggal dicuci bersih aja ya, Mam, karena tadi sama penjualnya itu udah dikeluarin semua kotoran-kotorannya yang di dalam perut, sama udah disisikin juga kulitnya. Jadi Mami tinggal cuci bersih aja. Thank you.
Nah, cuci ikan yang udah selesai, sekarang lanjut cuci ayam yang tadi Mami beli. Tadi Mami beli 5 ekor ya, Mam. Jadinya banyak banget gini deh. Hehehe. Nah, cuci ayamnya udah selesai. Abis ini Mami sikatin singnya. Cuman nggak kerekam ternyata nih, Mam. Jadi langsung ke sini aja ya. Ini dia yang tadi Mami cuci. Ini udah Mami tempat-tempatin. Terus Mami pakein jeruk nipis di atasnya. Jadi nanti kalau mau dimasak, tinggal diperesin jeruk, terus dicuci. Ini ya, Mam, itu ada ayam, terus ada ikan kembung, ada ikan bandeng, ada ikan mas, itu ada ikan nila juga ya, Mam. Jadi protein hewaninya segini. Nah, ini lanjut tadi yang Mami beli di tukang sayur. Ada daun bawang segitu 3.000. Terus tadi Mami beli juga kulit pangsit. Ini kulit pangsitnya harganya 7.000 ya, Mam. Terus itu ada kwetiau. Kwetiaunya harganya 4.000. Terus Mami beli ini bakso. Baksonya enak ya, Mam. Yang ini harganya lumayan sih. Ini 9.000 per bungkusnya, isinya ada 10 bakso. Terus ini yang bumbu ikan tadi ya, Mam. Segini harganya 10.000, dapat daun salam sama daun jeruk juga. Terus tadi Mami beli telur juga 1 kilo. 1 kilo telur itu harganya 23.000. Terus ini ada kerupuk. Kerupuknya ini satu bungkus gini harganya 6.000 ya, Mam. Terus ini kacang tanah harganya 5.000.
Nah, ini udah Mami masukin ke freezer ikan dan ayamnya. Ini yang bawah ini tuh ikan nila, terus di atasnya ikan kembung, yang atas lagi juga ikan kembung. Terus yang di sebelah kiri ini ayam. Ini juga ayam, yang atas juga ayam. Nah, di atas ini ada ikan bandeng. Ini ikan bandeng juga. Nah, kalau yang di atas ini ikan dori, ini udah cukup lama ya, Mam. Nah, kalau ini daun bawang. Jadi daun bawangnya dipotong terus simpan di freezer. Di bawahnya daun bawang itu ada ikan bandeng, di bawahnya ikan kembung. Nah, kalau di tempat es krim yang kecil ini tadi daun jeruk. Nah, kalau yang atas ini daun salam, di bawah sini ikan kembung dan di bawahnya lagi ikan bandeng. Oke, Mam, sekian videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.